Halo guys, balik lagi ke YouTube channel aku. Kali ini aku mau unboxing review skincare Korea lagi, yaitu dari Benton Cosmetic. Aku dapat satu box ini. Langsung aja kita buka. Jadi di dalamnya itu ada tereng-tereng. Wow. Jadi ada satu bundle gini. Dan ini packagingnya tuh yang ramah lingkungan gitu loh. Ya, bukan plastik gitu. Langsung aja kita buka satu persatu ini isinya ada apa aja di dalam. Jadi yang pertama itu dia ada ini Aloe BHA Skin Toner. Ini yang udah hype banget dari zaman dulu banget. Ini dia Aloe BHA Skin Toner. Ini aku tuh pernah pakai dan emang kadang-kadang masih suka aku pakai. Ini termasuk exfoliating toner, tapi dia masih ke yang ringan, maksudnya mild exfoliating gitu. Jadi dia masih aman untuk dipakai setiap hari karena dia kandungannya tuh nggak yang terlalu tinggi, tapi hasilnya emang di aku tuh lumayan bagus banget. Jadi Aloe BHA Skin Toner ini dia itu mengandung 80% aloe vera, 0,5% salicylic acid atau BHA, terus ada snail secretion filtrate sama hyaluronic acid untuk melembabkan kulit. Nah, aku pakainya tuh selalu di malam hari. Aku nggak tahu kenapa kalau exfoliating tuh lebih efektif kalau dipakainya tuh malam hari, karena kayak seharian kita tuh kan muka kita kayak kotor gitu, kita udah cuci muka, tapi pas kita exfoliating tuh kayak, apalagi ini kan termasuk ke chemical exfoliating ya. Jadi biasanya kan pakai kapas gitu, itu kayak masih ada gitu loh kotorannya. Ini aku udah pakai tuh dari mulai 2 setahun yang lalu deh kalau nggak salah. Stok aku masih ada di kamar. Nah, dia tuh bener-bener bisa melembabkan kulit juga. After pakai ini tuh kayak berasa lebih halus gitu loh muka kita. Suka banget, seneng banget sih aku dapat ini lagi. Jadi aku punya stok lagi. Lanjut kita buka lagi produk yang kedua, itu ada Aloe Hyaluron Cream. Nah, aku tuh punyanya tuh yang bentukannya gel kalau nggak salah, propolis gel kalau nggak salah. Nah, untuk Aloe Hyaluron Cream ini dia itu mengandung 7 hyaluronic acid complex dan ekstrak aloe yang berfungsi untuk menenangkan kulit yang terbakar. Jadi kalau misalkan kalian punya kulit yang sensitif atau kalian lagi punya masalah kulit, kalian bisa cobain ini karena dia tuh kayak bikin adem gitu. Kalau yang aku punya yang propolis gel itu emang bener-bener bikin adem muka sih. Kayaknya ini juga kurang lebih sama lah ya. Cuman teksturnya aja kayaknya beda. Oke, lanjut kita ke produk yang selanjutnya. Jadi di dalam itu ada Goodbye Redness Centella Gel. Yang tadi bentukannya cream, sekarang bentukannya gel. Kalau tadi kan variannya aloe, sekarang itu varian yang centella. Dan ini bentukannya tuh atau teksturnya itu adalah gel. Diperkaya dengan 80% centella, Kamae Cyparis Obtusa Water, terus ada ekstrak Houtuinia cordata dan tea tree. Jadi kalau misalkan penyebutannya salah, maaf banget ya. Nah, dia ini dapat kalau dilihat dari namanya adalah Goodbye Redness, berarti dia ini bisa untuk mengurangi kemerahan yang ada di kulit kita dan juga dapat menenangkan kulit yang sensitif akibat iritasi. Jadi kayaknya ini bagus banget, apalagi bentukannya gel tuh pasti bikin adem muka banget. Lanjut, di dalam itu ada ini dia, Goodbye Redness Centella Spot Cream. Aku belum pernah coba sih yang ini. Nah, si spot cream ini mengandung centella, asiatica extract, tea tree, dan juga kalamin yang bagus untuk memproteksi kulit yang berjerawat karena dia kan namanya spot cream. Tahu aku dia itu nggak ninggalin white cast walaupun dia bentukannya cream. Jadi aman banget kalau misalkan kita timpa pakai make up. Kayaknya kalau misalkan aku lagi ada jerawat, aku mau coba ini. Karena setelah beberapa kali aku baca reviewnya, ini tuh lumayan untuk mempercepat penyembuhan jerawat. Oke, next. Ada apa lagi ya? Terakhir ini kayaknya masih dari rangkaian yang sama dari centella, yaitu Goodbye Redness Centella Mask Pad. Jadi itu dia di dalamnya ada, jadi di dalamnya itu ada 5 sheet mask. Karena dia namanya Goodbye Redness, jadi pasti kurang lebih sama lah ya kayak rangkaian yang lainnya untuk mengurangi kemerahan di kulit dan juga menenangkan kulit sensitif akibat iritasi. Jadi aku nanti mau coba ini. Tapi sebelumnya aku mau masukin ke kulkas dulu. Dan yang terakhir itu ada, mungkin ini kayaknya sih sampel aja sih ya. Itu ada
E plus Sika Body Wash ini dari Denton. Nanti aku coba, ini lucu banget sih. Mungkin segitu dulu aja unboxing serta sedikit review yang aku bisa kasih ke kalian dari produknya Benton. Semoga bermanfaat buat kalian.